Jelas settingan ya. Karena pemilu kan. Settingan pemilu kan. Jelas settingan ya. Halo guys, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, dan terpercaya. Guys, usai dikabarkan putus, artis kontroversial Nikita Mirzani blak-blakan soal pemicu keretakan hubungannya dengan ajudan Prabowo yang bernama Rizky Irmansyah. Setelah menyebut dirinya mendapat kekerasan fisik dan mental, Niki baru-baru ini mengunggah bukti percakapan Mutia adik Rizky Irmansyah. Dalam video itu, adik mantan kekasihnya membeberkan jika Rizky Irmansyah hanya memanfaatkan cinta Nikita Mirzani demi kepentingan pemilu 2024. Dalam keterangan captionnya nih, Niki mengaku rasa kecewa yang mendalam karena merasa diperalat demi kepentingan politik. Jelas settingan ya, karena pemilu kan, settingan pemilu kan. Jelas settingan ya, karena pemilu kan, settingan pemilu kan. Sebelumnya nih guys, kisah cinta Nikita Mirzani dengan ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah memang sempat mencuri perhatian. Potret kebersamaan keduanya terekam jelas, mulai dari interaksi yang hangat, kedapatan jalan bareng, dan saceria, hingga adegan suap-suapan. Di tengah padatnya kerja Rizky di masa pemilu nih, momen kebersamaan dengan Nikita sukses bikin warganet baper. Malah sejumlah fans mendoakan keduanya berlabuh ke pelaminan. Cinta memang sanggup mengubah segalanya ya guys. Semenjak dikabarkan dekat dengan Rizky Irmansyah, Niki yang dijuluki sebagai wanita Amazon itu tampak lebih kalem, baik dari segi perilaku maupun gaya berpakaian. Nikita Mirzani yang biasanya blak-blakan dan tanpa rasa takut, bahkan tak segan ribut nih, kini menjadi si anggun, seolah ingin mengimbangi profesi sang kekasih. Yang menariknya lagi nih, mantan istri siri Tony Dedola itu bahkan rela menelan sakit dan perih untuk menghapus bagian tato di tubuhnya. Nah, sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, share, dan komen ya, Selebtubers. Hello.